Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai diberlakukan di Kota Bogor, Jawa Barat, yang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jalan terlihat begitu lengang. Pantauan reporter kami di lapangan, tepatnya di lampu merah Ciawi hingga ke arah menuju Jakarta, arus lalu lintas menjadi lancar. Begitu pula di persimpangan lampu merah Tugu Kujang, arus lalu lintas yang menuju Kebun Raya Bogor juga terlihat lancar. Bagi para pengemudi ojek online, pembatasan sosial berskala besar ini sangatlah berdampak terhadap penghasilan mereka sehari-hari. Orderannya makin sepi. Makin sepi ya? Iya, orderan. Biasa kan kalau untuk main kampung barang kan kita seringan orderan. Sekolah apalagi. Kebutuhan utama untuk yang buat transportasi anak sekolah tuh gitu. Ini buat tukang ojek itu anak sekolah juga bagian dari risiko tukang ojek. Harapannya biar cepat kuliah aja. Namun ada baiknya, bila kita lihat arus lalu lintas yang setiap hari sebelum adanya COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jakarta ini, begitu padat dengan kendaraan yang hilir mudik hingga tak jarang terjadi kemacetan. Dan sekarang sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Kota Bogor, arus lalu lintas menjadi lancar. Ella Nurlela mengabarkan dari Jalan Raya Bogor, Jawa Barat.